Ya pemirsa, kembali lagi di Incer Pagi. Kali ini kita akan melihat pasangan yang semakin hari semakin romantis. Pasangan yang menikah di tahun 2008 ya, yang berarti kemarin ini mereka baru saja merayakan usia pernikahan mereka yang ke-8 tahun ya. Betul, 8 tahun. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana sih Bunga Citra Lestari beserta Ashraf Sinclair menjaga hubungan mereka sampai dengan sekarang. Bahkan kalau kita lihat semakin romantis, udah gitu juga jarang berita miring tentang keluarga ini ya. Apalagi kemarin di ulang tahun Insert yang ke-13 terpilih sebagai pasangan atau juga couple yang fit and fabulous. Kita pengen tahu nih, apa sih tips dan juga trik dari pasangan ini. Termasuk ada beberapa pasangan selebriti tanah air lainnya yang akan mengungkapkan bagaimana sih kebahagiaan mereka selama ini setelah menikah. Ada Meisya Siregar dan juga Baby Romeo, termasuk juga Iko Uwais beserta Audi yang jarang dari berita miring, prahara, apalagi orang ketiga. Selengkapnya, ini dia. Tepat hari ini, 8 November 2016, pernikahan pasangan selebritis Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair menginjak usia 8 tahun. 8 tahun tentu bukan waktu yang singkat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tentu keduanya sudah mencicipi bumbu-bumbu dalam pernikahan. Namun yang selalu kita lihat dan melekat pada BCL dan Ashraf adalah pasangan yang selalu terlihat romantis dan mesra. Hal ini pun terlihat di berbagai kesempatan, terutama di akun Instagram keduanya yang kerap mengunggah foto-foto keharmonisan rumah tangga mereka dengan menuliskan kalimat-kalimat penuh cinta hingga menghabiskan waktu traveling bersama di setiap postingan yang diunggah. Sudah memiliki satu orang buah hati yang bernama Noah, nyatanya tak melunturkan kemesraan mereka. Bahkan bisa terbilang pernikahan BCL dan Ashraf semakin terlihat harmonis dan hampir tak pernah sama sekali terdengar kabar miring. Jika kita telusuri lebih dalam, rupanya pria 37 tahun ini mengakui bila dirinya memiliki resep keharmonisan. Salah satunya adalah saling jujur dan mampu setia menghadapi masalah bersama. Ada sih tipsnya, cuman nggak tahu kalau bisa diterima sama semua orang. Tipsnya mungkin jujur ya, 100% jujur, berani jujur. Ya kalau ya berani lah, berani dulu, berani ngomong, berani jujur, berani hadapin masalah bersama-sama. Kalau malas untuk ngomong, malas untuk menghadapi, ya tanpa bermasalah lagi nanti. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa dihadapin bareng-bareng. Tak hanya BCL dan Ashraf saja pasangan selebritis yang selalu terlihat harmonis. Namun masih ada beberapa pasangan selebritis yang selalu tampil mesra, seperti halnya Baby Romeo dan Meisya Siregar. Sudah kurang lebih 12 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi Baby Romeo dan Meisya untuk mempertahankan keharmonisan pernikahan mereka, mengingat keduanya disibukkan dengan segelintir kegiatan di dunia hiburan tanah air. Namun di balik itu semua, rupanya pasangan yang menikah di tahun 2004 ini memiliki cara sendiri untuk membuat hubungan keduanya semakin merekat. Salah satunya menghabiskan waktu bersama meski hanya sederhana dengan menonton bioskop atau berolahraga bersama. Tak ingin ketinggalan dengan pasangan BCL Ashraf serta Baby Romeo dan Meisya Siregar, Iko Uwais dan Audi juga menjadi salah satu pasangan selebritis romantis. Bagaimana tidak? Bila sejak menikah kehidupan rumah tangga mereka jauh dari kabar miring. Hubungan keduanya semakin terlihat manis, di mana saat Iko yang memiliki basic sebagai atlet pencak silat dan tak pernah melewatkan olahraganya, menjadi pelatih Audi dalam berolahraga. Tak hanya itu saja, bahkan Audi sempat membuat para kaum hawa dibuat iri lantaran melihat sikap Iko yang langsung turun tangan saat Audi mendapat sindiran hingga komentar pedas dari para haters di akun media sosial Instagramnya. Pasangan terakhir yang selalu terlihat dan mempertahankan keromantisannya adalah Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Ya, pasangan muda yang baru dikaruniai seorang anak ini memang menjadi pasangan yang selalu tampil mesra di setiap saat. Bahkan keromantisan keduanya terlihat sejak masih berpacaran hingga kini resmi menikah. Nah,
Lantaran selalu terlihat melakukan perjalanan tamasya ke beberapa daerah hingga luar negeri, keromantisan itu pun tergambar dari foto-foto yang diunggah keduanya dalam akun media sosialnya. Tak heran bila Glenn dan Chelsea kerap disebut sebagai pasangan idaman bagi kalangan muda. Aduh, romantis banget pemirsa ngelihatnya ya, semakin lengket satu sama lain. Kalau inget BCL pasti ingetnya juga Ashraf, termasuk kalau inget Audi ingetnya ya pasti Iko Uwais juga. Apalagi Iko Uwais tadi juga dibilang bahwa dia membela Audi ketika diserang oleh haters. Pasti mantan dari Audi dan juga Iko Uwais, mantan-mantannya udah happy juga ngelihat pasangan ini sampai dengan happy sampai dengan sekarang, dan juga turut membela satu sama lain ya. Berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan melihat ini pasangan yang juga sampai dengan sekarang bahagia, namun rasanya kebahagiaannya kurang lengkap karena setelah 5 tahun pernikahannya belum dikaruniai putra ataupun juga putri. Ada Delon dan juga istrinya. Sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Setiap pasangan yang sudah menikah tentu mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Mengingat anak sebagai bumbu pelengkap kebahagiaan setiap pasangan suami istri, hal ini juga diharapkan oleh pasangan Delon Tamrin dan Yeslin Wang. Sudah menginjak usia 5 tahun pernikahan, pasca resmi menikah di tanggal 20 Mei 2011, hingga sampai saat ini, keduanya belum juga dikaruniai keturunan. Melihat istri tercinta belum kunjung berbadan dua, rupanya tak membuat keduanya diam begitu saja. Pasalnya Delon mengaku bila ia sudah melakukan berbagai cara, salah satunya dengan periksa ke dokter kandungan. Ya memang belum dikasih aja sih. Siap sih udah. Ya dari segala cara, dari tingkat kesuburan istri aku udah dicatok. Udah subur nih. Ayo. Hari itu juga ayo, belum dikasih juga sama Tuhan, ya kan? Ya memang udah di program kiri kanan tapi belum dikasih. Sedih tuh jadi. Rasa sedih lantaran belum kunjung memiliki anak tentu bersemayam dalam hati Delon. Namun bila kebanyakan pasangan yang belum kunjung memiliki anak memilih cara bayi tabung, lain halnya Delon yang menghindari program bayi tabung. Lantas apa yang membuat Delon tak ingin mencoba program bayi tabung? Bayi tabung sih belum, tapi ada yang kenalin gitu. Nih, lu ke dokter ini. Banyak banget gitu, dokter kan menjamur di Indonesia, sampai suruh ke Surabaya, ke Jakarta, apa ke Bandung, apa semua banyak. Udah, pokoknya dari segala cara. Dia justru nggak mau yang kayak gitu. Dia maunya alami, toto melendung gitu. Ya, kata dokter bilang kan, mungkin lu terlalu capek. Meski merasa sedih, namun Delon dan Yeslin tak ingin putus asa begitu saja dan masih terus berusaha. Salah satunya siap mencoba mengangkat anak asuh. Hal ini dilakukan agar istri tercintanya bisa segera berbadan dua dengan kehadiran anak tersebut. Kita ada kepikiran gitu, mungkin masukin tahun kelima, ini udah tahun kelima kan. Kita mau coba ke panti asuhan. Udah beberapa kali ngelihat ini lucu nih, digendong sama istriku. Mau dong. Lumayan lah. Karena memang saudara-saudara dia tuh udah punya anak semua, saudara aku juga kan. Jadi aku pikir, ya lihat deh, nanti deh. Coba lihat tahun depan, karena memang umur juga makin bertambah dan muka tidak bertambah tua, itulah sih. Di balik perjuangannya mendapatkan momongan yang tak mudah, namun Delon tak ingin terus berlarut dalam kesedihan. Pasalnya ia mengaku masih banyak teman-temannya yang juga merasakan hal serupa, bahkan bisa terbilang dalam usia pernikahan yang lebih lama. Kini Delon dan istri berusaha untuk terus menikmati kehidupan rumah tangganya seperti masa-masa layaknya masih berpacaran. Temen gue ada yang udah married sampai 10 tahun tuh belum dikasih. Banyak kan, ada yang 15 tahunnya belum. Belum dikasih. Kan, banyak kan. Saskia Sungkar sama Irwansyah belum. Itu udah 6 tahun lebih kan. Nah yang lainnya banyak juga, Dimas Seto sama Dini Aminarti juga belum dikasih. Jadi aku pikir gak santai juga sih. Tapi ya belum dikasih ya gue aminin, bukan aminin maksudnya, itu belum dikasih sama Tuhan aja lah. Sebenarnya ya kita cuman ngambil kesimpulan,
kita mau berduaan dulu gitu. Gua sama istri mau berduaan, mau kemana aja. Karena kalau udah ada anak, konon katanya itu teman-teman atau tetangga atau mungkin saudara gitu, stres, tidur kurang, ngomong sama Judika juga gitu, berat. Lu kalau punya anak hati-hati lo. Apa kenapa? Kurang tidur. Gua aja tidur cuma sejam, dua jam gitu. Jadi ya ngeri juga ya gitu. Gak apa-apa untuk Delon dan juga istri tercinta, sudah berdoa, usaha juga udah, tetap semangat yang pasti ya. Gak masalah kalau sampai dengan sekarang usia pernikahan sudah 5 tahun tapi belum berbadan dua, asalkan jangan beristri dua. Berikutnya pemirsa, kali ini ada seorang aktris senior bernama Widyawati yang akan bercerita mengenai industri perfilman Indonesia zaman dulu dan juga zaman sekarang. Penasaran gak sih perbedaannya seperti apa? Ini dia Widyawati untuk Anda. Bicara kegairahan perfilman tanah air belakangan ini rasanya kurang sahih bila tak melibatkan sosok artis Widyawati. Sebagai artis senior yang telah membintangi puluhan film layar lebar, artis berusia 66 tahun ini merasa bila saat ini film-film nasional mulai rajin menggarap potensi daerah. Perkembangan ini mendapat pujian Widyawati karena membuat gairah perfilman di tanah air. Kebetulan saya kan juga juri ya, di mana sudah 3 tahun berturut-turut. Banyak sekali perbedaan, yang paling saya senang adalah banyak sekali mereka membuat film di mana ke daerah-daerah dan itu diangkat. Di mana kita tahu kan, Anda tahu sendiri bagaimana begitu indahnya Indonesia gitu. Bagian timur, nanti bagian itu luar biasa. Dan diangkat itu saya senang sekali. Sebagai saksi perbedaan suasana perfilman di tanah air, istri mendiang Sopan Sopian ini juga melihat apresiasi masyarakat yang terus berkembang di masa ini. Bila dulu akses untuk dunia perfilman begitu terbatas, di era internet, Widyawati melihat ada peran serta media sosial yang aktif mengulas film dengan berbagai sudut pandangnya. Saya kira apresiasi dari masyarakat, ya, jadi mereka sudah katakanlah menghargai, mengapresiate lah film-film kita, dan mereka sudah, terutama anak-anak muda ya, jadi mereka begitu memperhatikan ya kan. Jadi kalau kita lihat di sosmed ya, jadi itu sosmed itu juga membantu, sangat membantu. Banyak station, lalu di samping itu juga banyak acara dari station selalu membuat acara masing-masing kan, ini untuk apa saya nggak tahu lah, masing-masing station kan punya acara untuk, saya nggak tahu, lupa lah beberapa itu, mereka bilang ih malah bikin ini lah bikin itu ya kan. Sayangnya di tengah antusiasme masyarakat pada dunia film, ibu dua anak ini justru merasakan media massa yang kurang bergairah dalam mengulas film nasional. Padahal lewat ulasan yang tajam dan kritik yang membangun, mutu perfilman bisa terus terpacu untuk lebih eksis lagi di masa datang. Memang yang satu yang sangat saya sayangkan, bukan sayangkan sih, saya mengharapkan FF ini kembali seperti dulu. Maksud saya kembali apa? Di mana media-media mengekspos luar biasa gitu loh. Kalau sekarang kan kurang gitu. Mungkin salah satu penyebabnya yaitu station yang sudah banyak, lalu sudah banyak sosmed, akhirnya jadi ya seperti inilah gitu loh. Padahal saya harapan saya seperti dulu, banyak yang tahu, mereka menunggu FFI. Sekarang sih kayaknya mau FFI kayak mau enggak, kayak mereka udah enggak, tidak. Iya, saya harapan saya tentu media turut membantu gitu loh. Katakanlah film ini itu dimasukkan di expose atau diceritakan filmnya seperti apa pemainnya dan lain sebagainya. Itu kan sangat membantu, di mana masyarakat akan melihat dan menilai gitu. Itu harapan saya, kembali lagi seperti dulu.
Ini nih selebriti yang berkualitas ya, aktris senior yang harus dicontoh. Kita juga berharap semoga Tante Widyawati ini semakin sehat dan juga semakin cantik. Pokoknya karya-karyanya bisa menjadi panutan untuk kita semua ya. Jadilah selebriti yang penuh prestasi, bukan sensasi. Saya Gadi Bram pamit, pastikan kembali lagi seperti biasa. Insert Update akan hadir pada pukul 11, Insert Siang akan kembali lagi pada pukul 1, dan saya Rian Ibram besok akan hadir pada pukul 6.30. Tentunya di Trans TV.